Halo warganet, kamu sudah tahu belum arti beserta lokasi SPKLU yang ada di Palembang? SPKLU merupakan singkatan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yakni tempat untuk mengisi daya listrik kendaraan listrik berbasis baterai. Seperti namanya, SPKLU berfungsi untuk mengisi kembali daya baterai kendaraan listrik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai kendaraan listrik sebagai penunjang mobilitasnya. Untuk Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, mempunyai dua lokasi SPKLU, yakni di PT PLN atau Persero WS2JB Cabang Palembang Rayon Rifai, beralamat Jalan Kapten Arifai nomor 37 dan PT PLN Unit Layanan Pelanggan di Jalan Demang Lebar Daun. SPKLU ini menyediakan beberapa soket colokan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan listrik. Di Indonesia sendiri, kendaraan listrik secara umum memiliki 3 tipe soket colokan listrik, di antaranya yaitu AC charging, DC charging, CHAdeMO, dan DC charging combo tipe CCS2. Pengisian dibebankan biaya Rp1.446 atau 1 kWh bayarnya dan harus menggunakan aplikasi PLN Mobile. Lama ngecas kendaraannya sesuai kebutuhan, biasanya kalau ngecas langsung di SPKLU kurang lebih 40 menit. Ujar Satpam PT PLN Layanan Pelanggan Tony kepada palfresh.com.